Okay, it's okay. Okay. Assalamualaikum, Pak. Ada. Kukejar bayangan, akhirnya hampa. Kurenung rembulnya, tiada cahaya. Kutidur tak lena, mimpi datang menggoda. Apakah dosaku terganda? Dengar juga. Hoi bang. Abu. Kau datang berdua saja. Mana Siti? Siti dah tinggal kami bang. Qul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu. Kenapalah kau tak kasih tahu Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati. Siti dah tinggal kami dua beranak. Oh, kau Abu, bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami dua beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak. Oh, kakak ada di dalam. Timah. Abu, kau datang berdua saja. Siti tak datang. Apa nak buat, Kak? Jodoh saya dah habis. Saya dah bercerai, Kak. Abu, kenapa kau ni nak pergi sampai gunung cerai? Ni buat apa, Abu? Hutan. Bukan gunung cerai. Abu dengan Siti dah bercerai. Saya dah bercerai. Pasal apa yang kau bercerai? Begini, bang. Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan. Saya tak bagi. Itulah sebabnya. Abu, kau bukan tak tahu, Abu. Rumah aku ni jauh daripada tepi laut, Abu. Kalau dekat, senang. Senang apa, bang? Jadi pelayan? Mampuslah. Kau ni, bang. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap pelayan. Asal aku cakap, semua tak kena. Semua salah. Memang salah lah, bang. Lain disoal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahaladzim. Siti tu ikut Mak Nawab. Mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah, Bu. Jangan dengarlah cakap orang tua tu. Saya datang ni dengan toke saya cek bakar. Datang cemak burung. Kenapa kau tak mau cakap siang-siang? Semalam habis aku dah bakar. Abang bakar apa? Tepung? Bukan bakar tepung. Cek bakar. Datang tembak burung. Oh, burung. Hai, Abu. Ha, Kak. Kau datang seorang saja, Kak? Tidak, Kak. Saya datang ni dengan buaya. Dengan buaya? Ha. Bila kau ikut sarkas? Bukan buaya itulah, Kak. Toke saya tu ulat bulu. Mana nak cari sekarang? Hari raya barulah boleh dapat. Dapat apa, bang? Kuih baulu. Bukan kuih baulu. Ulat bulu yang gila betina tu. Ulat bulu. Abang. Sekejap lagi nanti, toke saya Cik Bakar datang kemari. Saya minta abang, kakak, Aminah pura-pura buat tak kenal dengan saya tau. Itulah Cik Bakar toke. Saya kau tahu ke? Bukan tahu ke. Tahu ke? Toke. Tahu ke? Assalamualaikum, Pak. Ada. Tunggu. Nanti. Mana nak pergi? Kata nak kapak. Bukan kapak, bang. Dia bagi salam. Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sila masuk. Tidak, Encik. Orang ni orang baik. Cuma sound dia saja sikit yang rosak. Fuse sudah blue. Fuse blue? Siapa tak ganti? Sila masuk. Apa khabar, Mak? Khabar baik, nak. Masuklah ke dalam. Tak payahlah. Biar di luar je. Panas dalam lah. Ambillah kursi.
Kursi? Eh, apa kena susah? Apalah nak duduk situ. Kejap aja ni, bukan nak lama tak. Hai. Duduk lah, duduk. Rumah ni comel. Tapi comel-comel pun manis. Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Rosnani, namanya si Tima. Tima? Ada. Tak apalah. Duduk tiga orang, orang kali? Tak, dia dah pindah. Dulu dia duduk rumah depan tu. Siapa? Begali. Jangan jadi jari buka dia. Sabar. Tidak berarti apakah dosaku tertanda. Ada batas, ada hari boleh ku balas. Apa yang nak ku kesalkan, sudah nasib badan.